Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreasi Mama Queen. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat es krim mini rajut yang bisa diaplikasikan untuk ganci, bros, magnet kulkas, dan lain sebagainya. Yuk kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan: benang rajut pericari, dakron, hak pen tulip nomor 5, gunting, dan jarum. Adapun pola es krimnya ada dua bagian, bagian cone dan bagian es krim. Pertama kita buat bagian cone-nya. Di sini tertera buat magic ring, jadi kita buat magic ring. Buat simpul awalan dulu, lalu buat SC sebanyak 4 kali. Ini SC 4X, artinya SC sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya tarik slip stitch pada SC pertama. Untuk baris pertamanya sudah jadi. Oke, kita beri tanda. Selanjutnya baris kedua, CH satu kali untuk awalan, lalu SC satu kali, terus ada penambahan di lubang kedua. Dalam apa pola ini disimbolkan dengan bentuk huruf V. Kita mulai SC satu kali. Di lubang kedua ini ada penambahan, berarti SC-nya 2 kali. 1, 2. Kita ulangi lagi. SC 1 kali. Lalu di sini SC 2 kali atau penambahan. 1, 2. Nah, dalam baris kedua ini ada 2 kali. Sebanyak 2 kali. Ada 6 SC. Kita slip stitch. Kita langsung CH satu kali. Oke, baris kedua sudah jadi. Lanjut ke baris tiga. Kita beri tanda dulu untuk baris kedua ini. Selanjutnya baris ketiga, 6V, atau pada tiap-tiap SC ini, tiap-tiap lubang ini selalu ada penambahan, berarti 2SC, 2SC. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Setelah itu slip stitch. Baris ketiga sudah jadi. Nah, baris keempat ini 12 SC, berarti SC keliling sebanyak 12 kali. Kita CH 1 dulu. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya, sleep state. Lanjut ke baris keempat. Maaf, baris kelima. Sama 12 SC. Kita ulang ya. CH 1 kali, lalu SC. SC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sleep state. Oke, lanjut baris ke 6. SC lalu SC penambahan sebanyak 6 kali. Ulang ya, SC ada penambahan, diulang sebanyak 6 kali. CH 1 kali. Lubang pertama SC 1 kali, lubang kedua SC 2 kali. 1 2. Ulangi lagi sebanyak 6 kali ya. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 sleep state. Oke, baris ke-6 sudah selesai. Sekarang baris ke-7 sama baris ke-8. Ini 8 kali SC. Berarti SC mengeliling, SC keliling sebanyak 18 kali. Kita mulai baris ke-7-nya. CH 1 kali untuk awalan. 1 2 3 4 5 17 18 sleep state. Oke, baris ke-7 kita tandai. Sekarang baris ke-8 sama CH 1 kali, SC keliling. 1 2 3 4 18 sleep state. Oke, baris terakhir 2 SC. Di lubang ketiga ada penambahan SC sebanyak 6 kali. 2 SC di lubang ketiga ada penambahan sebanyak 6 kali. CH 1 kali. 2 SC. 1 2. Di lubang ketiga penambahan. 1 2 1 2 lubang ke-6 penambahan SC. 1
2, 1, 2. Lubang 9 penambahan SC. 1, 2. Diulang lagi sampai selesai. Di lubang terakhir penambahan, lalu slip stitch. Oke, selesai. Bagian konnya sudah selesai. Kita gunting dulu. Oke. Kita sisihkan. Kita lanjut pada pola es krimnya.